Tiba-tiba semua semua yang dia nampak dekat dalam rumah ni berhenti buat apa yang dia tengah buat. Dan kemudian semua pandang ke arah tingkap. Dia tersuluh pada di bahagian tepi jalan ni seperti ada seorang perempuan yang sedang berdiri betul-betul kat tepi jalan dekat area gaung tu. Pada mulanya dia terkejut. Dia pun cakap astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia terfikir dalam kepala dia, siapa pula yang berdiri kat tepi jalan malam-malam buta ni kan? Oh, dia masih lagi cuba menindakkan lah. Tak ada apalah, tak ada apa. Ini perasaan aku. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan yang mana dia terberhenti tu, dia nampak betul-betul susuk tubuh pocong yang sedang baring melintang betul-betul kat tengah jalan. Gelakkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Mana orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka, muka makhluk ni tadi. Sat, cubalah buka, nak tanya. Daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak mengucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasalah, kita akan dengarkan beberapa pengalaman seram yang diceritakan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom, aku story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ni. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Haikal. Yang mana Haikal ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman menakutkan yang dia pernah alami dan dia tidak dapat lupakan sehinggalah ke hari ini. Kisah dia berbunyi begini. Okey, dikatakan pada waktu itu Haikal ni, dia ni tinggal di sebuah rumah bertingkat yang terletak di negeri Johor tau. Dan pada waktu itu dia masih bujang lah dan dia tinggal di sebuah rumah sewa yang mana dia bersama dengan seorang lagi rakan sekerja dia, yang mana dia tinggal satu tempat kerja lah. Okey, kisah gangguan ini bukanlah berlaku di rumah dia ke ataupun apa, bukan. Ia melibatkan jirannya yang dikatakan di dalam kiriman ni mengamalkan ilmu salah. Okey, pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan sebelah rumah dia ni memang kosong lah, dah lama kosong sejak dia pindah kat situ, mungkin lebih kurang dalam setahun lebih kot kosong macam tu. Dan macam biasalah, dia hanya pagi keluar pergi kerja, balik dalam pukul 10 lebih baru balik tau. Pernah berlaku satu hari yang mana pada waktu itu, hari tu adalah hari cuti. Okey, yang mana dia keluar bersama dengan rakan dia ni, keluar beli barang-barang rumah sikit lah, macam sabun apa semua. Ini dia tulis kat dalam kiriman, barang-barang macam sabun, ada sedikit makanan ringan macam tu. Waktu dia balik, dia perasan yang sebelah rumah dia ni, okey, rumah yang kosong ni tadi, pintu pagarnya terbuka. Ini berlaku siang eh. Pintu pagarnya terbuka dan kemudian nampak macam ada orang tengah masuk-masukkan barang. Maknanya ada orang yang baru pindah lah. Jadi kat sini dia kata, "Uy," dia cakap dengan kawan dia, "kita dapat jiran baru," dia kata tu kan. Itulah, jangan sombong dah lah, kawan dia cakap. Kawan dia terus buka pintu, masuk ke dalam rumah. Yang si Haikal ni, dia berdiri di depan pintu. Sampailah ada seorang lelaki yang keluar. Keluar daripada rumah yang orang baru pindah ni. Yang mana lelaki ni dikatakan nampak sangat-sangat baik lah. Ini apa yang Haikal cakap. Pada mulanya, first impression dia kata lelaki ni nampak macam baik.
dengan berjubahnya, lepas tu ada pakai kupiah kan, tapi dia punya muka dia macam tak berapa ada seri tau. Haikal tak tahu kenapa tapi dia rasa macam tu. Dan dia pun tegur, dia tanyalah nama orang tu apa semua, berpindah daripada mana. Tapi lebih banyak Haikal ni yang mulakan conversation tu. Dia tanya sepatah, orang tu jawab sepatah. Dia tanya sepatah, orang tu jawab sepatah. Lebih kurang macam tu lah. Dan Haikal cakap, oi nampaknya orang ni macam tak erti nak berbual lah. So tak apalah. Dia pun minta diri dan kemudian dia masuk ke dalam rumah. Berlalulah hari tu. Dan dikatakan orang tu mula duduk situ apa semua kan. Dan dikatakan hampir, boleh dikatakan kerap lah. Bukanlah setiap malam tapi dikatakan kerap. Terdengar di dalam rumah orang ini, jiran dia ni, seperti ada orang yang ramai. Orang yang ramai seperti sedang berzikir dan sebagainya. Pernahlah berlaku satu malam yang mana pada waktu itu si Haikal ni baru balik daripada kerja. Lebih kurang pukul 10 lebih macam tu. Yang mana kawan dia tak balik sekali dengan dia. Kawan dia pergi makan dululah dekat luar. Dan kemudian dia kata disebabkan kerja pada hari itu agak penat, dia ambil keputusan untuk balik terus. Tak singgah mana-mana. Waktu dia naik tangga kan sampai ke aras rumah dia ni, dia kata dia jalan, hampir dia sampai ke pintu rumah dia, dia terdengar tau seperti ada suara orang yang berzikir ni tadi. Dengar macam berzikir pada mulanya. Jadi dia kata ramainya. Dan kemudian dia cuba jengah, tengoklah ke arah tingkap kan. Ke arah tingkap rumah sebelah ni. Dan dikatakan dalam rumah itu gelap. Gelap. Jadi kata kalau ada orang datang sekalipun takkanlah gelap-gelap macam ni kan. Mestilah buka lampu. Asal bergelap pula kan. Dan diperhatikan ada satu daun tingkap yang dikatakan terbuka tau. Macam ada angin lah. Angin untuk angin keluar masuk. Ini mungkin menyebabkan si Haikal ni betul-betul rasa nak tahu. Berapa ramai orang dalam rumah ni? Macam ramai sangat je kan. Macam ada kenduri macam tu. Tapi rumahnya gelap. Jadi Haikal pun berjalan perlahan-lahan menuju ke arah tingkap ni tadi. Bila sampai je dekat tingkap, dia kata dia intai sikit. Dia intai. Pada mulanya dia tak nampak apa-apa tau. Sebab dalam rumah ni gelap kan. Tapi lama-kelamaan bila mata dia dah mula sesuai dengan kegelapan dalam rumah ni, dia nampak seperti ada orang yang ramai, sedang duduk dalam keadaan melingkar dan kemudian seperti menggoyangkan kepala tau. Menggoyangkan kepala. Dia kata dia tak pasti tu lelaki ke perempuan sebab semua macam bertutup. Semua macam bertutup dengan kain serba hitam lah. Jadi bila dia dengar kan, ini bukan zikir ni. Ni apa benda ni kan? Dia cakap macam tu. Waktu dia tengah tengok ni, tengah intai ni kan, dia tengah fikir macam tu. Tiba-tiba semua yang dia nampak dekat dalam rumah ni berhenti buat apa yang diorang tengah buat. Dan kemudian semua pandang ke arah tingkap. Semua pandang ke arah tingkap. Jadi apabila dia pandang ke arah tingkap, dia pandang siapa? Pastinya dia pandang si Haikal ni kan. Kat sini Haikal ni mengundur dan kemudian dia terus pergi arah pintu dia. Dia buka kunci ataupun kunci pada tombol tu kan. Kelang kabut dia buka sebab dia takut orang sebelah ni keluar kan. Dan kemudian bila dia dah buka pintu, dia masuk, dia tutup dia pintu, dia tak buka lampu lagi tau. Dia intai daripada tingkap. Ada tak orang keluar daripada rumah sebelah ni? Tapi memang tak ada. Dan kemudian si Haikal ni rasa macam, tak boleh jadi ni. Apa yang orang sebelah ni buat kan? Dia cakap macam tu. Okeylah, tak apa. Dia pun hubungi pihak berkuasa, iaitu pihak polis lah. Yang mana dikatakan ada, orang kata macam satu aktiviti yang mencurigakan lah. Mungkin ajaran sesat ke apa kan? Jadi dia telefon. Selang beberapa waktu, datang dua orang pegawai polis yang kemudian ketuk rumah yang dia buat aduan ni lah. Jadi bila polis datang ketuk kan, baru nampak rumah sebelah ni buka lampu tau. Sepanjang nak tunggu polis ni datang, si Haikal ni tunggu je dekat tingkap. Dan dia tengok memang tak ada sesiapa pun yang keluar lah. Jadi bila polis ni buat check apa semua kan, siapa dekat dalam rumah apa semua. Dan kemudian terus Haikal ni keluar. Keluar daripada rumah, turun ke bahagian bawah. Turun ke bahagian bawah lah, tingkat bawah. Sampailah polis ni agaknya dah settle semua, dia pun turun. Polis ni turun, bila dia nampak je dua orang polis ni, dia pergi ke arah polis tu. Dia pergi ke arah polis tu dan kemudian dia tanya, Tuan, saya yang telefon pihak berkuasa tadi. Dia kata kan, yang buat aduan tentang rumah tu. So, awak ke yang telefon? Kenapa? Awak nampak apa? Dia cakap macam tu.
Haikal ni ceritalah apa yang dia nampak. Dia nampak seperti ada orang yang ramai apa semua kan. Tapi pihak polis ni dia cakap memang dekat rumah tu hanya ada lelaki tu seorang aje. Dia cakap macam tu. Tak ada orang lain. Rumah tu memang kosong lah. Lagipun kalau ramai pun tak muat. Rumah tu tak besar mana. Jadi okey, bila dia dah dapat tahu, okey, apa yang dia nampak. Itu dia tak tahulah. So okey, tak apa. Polis tu pun balik. Bila polis tu balik, Haikal ni mulalah naik tangga untuk pergi semula ke arah rumah dia. Sampai je dia dekat aras dia, lagi sekali. Sampai je dekat aras ni, waktu nak berjalan pergi ke arah pintu rumah dia, dia tercegat tau. Berhenti langkah dia sebab jiran dia yang duduk rumah sebelah tu sedang berdiri betul-betul dekat depan pintu rumah jiran dia ni. Dan kemudian pandang ke arah Haikal. Ha, dia pandang dalam keadaan muka yang sedang macam marah lah ataupun tak puas hati kan. Si Haikal ni dah tak boleh nak cakap apa. Terkedu dia. Dia tengok je jiran dia tu. Dan kemudian selang beberapa waktu, jiran dia tu masuk ke dalam rumah. Haikal ni terus lari pergi ke arah pintu rumah dia. Dia buka dan kemudian dia masuk apa semua. Dia mandi-mandilah. Dia settle mandi apa semua. Dia rehat. Dan kemudian dia terus masuk ke dalam bilik dia. Okay. Masuk dalam bilik dia. Jam lebih kurang dalam pukul 1 lebih pagi macam tu. Baru si Haikal ni nak terlelap. Dia terdengar pintu rumah dia dibuka. Pintu rumah dia dibuka. Menyebabkan si Haikal ni dah takut. Dia pun pergi ke arah pintu bilik. Dia buka pintu bilik dia. Dan kemudian dia nampak depan pintu bilik dia adalah kawan dia. Kawan serumah dia lah. Jadi dia pun cakap, "Weh, lambat kau balik." Dia adalah perbualan ni kan. Ini mungkin. Ini dialog ni saya sendiri. Saya yang tambah. Mungkin dia berbual lah. "Eh, kau pergi mana?" "Tak adalah. Tadi aku lepak dengan kawan. Makan-makan lama pula lah. Lepas tu dia orang ni ajak pergi karaoke." Ini mungkin. Disebabkan tu jadi lambat kan. Dia balik pukul 1. Kawan dia ni terus masuk bilik. Masuk bilik dan berehat lah. Dan kemudian dia pun cek pintu dah berkunci apa semua. Dia masuk balik untuk tidur. Waktu dia tidur ni, dalam keadaan tengah malam, dia tak pasti pukul apa. Dia tak tengok jam waktu tu. Dia kata dia tersedar daripada tidur. Pada mulanya mata dia terbuka sikit je. Mata dia terbuka sikit dan kemudian mata dia terbuka besar disebabkan dia nampak di sekeliling katil dia berdiri seolah-olah tubuh badan manusia yang berpakaian semua serba hitam. Semua serba hitam sedang tengok dia di atas katil ni. Apa lagi kan? Dia pun ambil selimut, tutup muka dia sambil tu dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawan dia yang bilik sebelah ni langsung tak keluar. Mungkin dah tidur matilah agaknya. Dan apabila dia dah istighfar ataupun dia dah takbir apa semua kan, dia pun buka balik dan kemudian dia nampak dalam bilik dia memang kosong. Tak ada siapa. Dia pasti itu bukan mimpi. Dia pasti itu bukan mimpi. Dia dah bangun pada waktu tu. Dia pun bangun daripada katil dan dia perhatikan pintu bilik dia terbuka. Sedangkan waktu dia tidur tadi, pintu bilik dia tertutup. Terus dia buka lampu bilik dia. Okay. Dia tutup pintu, dia tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Keesokan harinya, waktu dia nak pergi kerja, dia tanya kawan dia, "Ada tak kau buka pintu bilik aku? Kau nak ajak borak ke apa kan?" Kawan dia, "Tak ada. Aku masuk-masuk tu, aku dengan tak mandi, aku terus tertidur lah. Ngantuk." Dia cakap macam tu. Oh, okey. Dan dia kata pengalaman ni sangat-sangat menakutkan lah. Selepas daripada itu, tak tahulah mungkin dah lama kot. Lepas daripada kejadian ni, lelaki ni pindah. Lelaki jiran sebelah rumah dia ni pindah keluar. Dan dia masuk ke dalam rumah tu pun, waktu tu barang tak banyak pun. Barang memang tak banyak. Waktu dia bawa pindah keluar tu kan, si Haikal ni nampak. Orang ni dah pindah lah, dia kata. Tapi muka orang ni memang nampak tau. Kalau kita tengok, ini apa yang Haikal tulis lah. Kalau kita berhadapan dengan orang ni, jiran dia ni, kita akan rasa tak selesa tengok muka dia. Macam ada sesuatu yang tak kena. Ini apa yang dia tulis lah. Mungkin perasaan dia kan. Tapi pada dia kata inilah pengalaman. Dia bukan nampak hantu rambut panjang apa semua tak. Tapi pengalaman ni dia nampak keliling dia. Yang pertama dia nampak waktu diintai tu. Diintai. Dia takut sebab benda tu semua berhenti. Macam contoh benda tu mungkin tengah, contohlah macam bunyi bisikan. Berhenti, pandang dia. Gila. Macam movie. Jadi kali kedua yang dia nampak kat keliling dia lah, keliling katil dia tu, dia terbangun, dia kata memang satu pada saya pun satu pengalaman yang sangat menakutkan lah bagi Haikal. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya
kepada pengirim kita ni, iaitu Haikal. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, yang mana pengalaman seram ini datangnya daripada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Leman. Yang mana Leman ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia baru pulang daripada memancing bersama dengan rakan-rakannya. Leman dikatakan pada waktu itu dia tinggal di daerah Tampin ataupun di Tampin lah. Tampin ni dekat area Melaka macam tu lah. Okay. Dan dia ni memang sangat suka memancing. Itu adalah hobi dia. Dan dia memang ada satu grup lah. Grup kawan-kawan yang memang kaki-kaki pancing ni. Dan pernahlah berlaku satu hari yang mana dikatakan dia telah pun plan dengan semua kawan-kawan dia untuk pergi memancing di satu kelong. Yang mana tempat dia tak nyatakan dalam kiriman lah, dia tak reveal dekat mana. Dan dipendekkan cerita, dia pun berjanji dengan kawan-kawan dia apa semua, dan kemudian dia orang pergi. Dia orang plan untuk bermalam dekat sana lah, kira mancing satu malam tu kan. Dia pergi bergerak lebih kurang pagi macam tu, sampai dalam tengah hari macam tu. Mungkin jauh lah kot dia punya tempat dia nak mancing ni kan. Jadi bila sampai je dekat kelong ni apa semua, dia pun set up barang-barang dia dan kemudian dia mulakan mancing dalam pukul 5 lebih macam tu. Memang boleh dikatakan untung lah sebab banyak ikan dia kata dia dapat. Sampailah dia memancing, dia berehat sekejap untuk solat maghrib dan kemudian terus sambung balik semula mancing malam tu. Yang mana dia tengah mancing, kawan-kawan dia pun tengah mancing. Entah macam mana, si Leman ni dia cakap dia perasan dekat area, dekat kawasan air ni seperti ada sesuatu di atas air, menyebabkan dia kata dia cuba perhatikan betul-betul. Dan kemudian apa yang dia nampak, dia kata satu susuk tubuh seperti perempuan yang sedang berjalan. Tetapi mustahil lah, sebab apa, mana orang boleh berjalan atas air, betul tak? Menyebabkan dia kata dia ambil lampu suluh yang berada di sebelah dia, dia kata dia ambil. Dan kemudian dia perhatikan benda tu memang ada lagi. Dia pun picit lampu suluh dia, suluh dekat situ. Bila dia suluh, dia kata dia dah tak nampak dah benda tu. Pun ada suluh, kiri kanan kiri tak ada. Ini pada saya kesilapan dia sebab dia suluh lah. Sepatutnya buat tak indah je lah kan. Janganlah macam menegur pula bila kita suluh tu. Okay, berbalik pada kisah dia. Dia pun kata bila dia dah suluh tak nampak apa-apa, dia pun tutup lampu dia balik, letak dekat sebelah. Dan kemudian dia sambung mancing. Sambung mancing, dia kata dia tengok, macam ada lagi lah susuk tubuh ni, dia cakap macam tu. Dan susuk tubuh ni semakin lama semakin dekat, seolah-olah macam bergerak ke arah dia. Sampai ke satu masa dia panggil kawan-kawan dia, kau sini kejap. Ini mungkin senjap. Dia panggil kawan-kawan dia datang, dia cuba tunjuk, kau nampak tak apa dekat situ. Dan bila si Leman ni tengok dekat tempat yang dia nampak ni tadi, dah tak nampak dah susuk tubuh tadi. Dan kawan-kawan ni lagi lah tak nampak kan. Mana? Tu dekat, macam ada orang berjalan atas air tadi aku nampak. Kawan ni marah lah. Kawan dia memang marah lah kan. Kenapa kau tegur? Buat apa kau tegur? Kau ada macam bawa air ni kau pergi mancing, dia cakap begitu kan. Tapi dia kata dia pun tak tahu kenapa malam tu dia tegur. Salahnya kalau ada gangguan-gangguan, tiba-tiba punya air berkocak, dia pun tengok tak ada apa-apa kan. Dia tak tegur, dia buat tak tahu. Tapi malam tu penampakan lah. Bila berlaku penampakan tu, dia pun hilang kawalan dia. Dia pun tegur. Sampaikan malam tu dia mancing, dia rasa tak sedap badan. Tak sedap badan, hati dia rasa tak sedap. Apa yang tak kena ni, kenapa berlaku macam ni kan. Dan dia kata, tak boleh jadi. Malam tu dia mancing lebih kurang dalam sampai pukul 3 lebih je. Lepas tu dia tarik joran dia. Dan dia kata kawan-kawan dia, kau nak mancing, kau mancing lah. Aku tidur dulu, dia cakap macam tu. Lah rugi datang, patut mancing kan sampai pagi. Tak apa, aku tak sedap badan ni. Tu cakap, kau ni jangan, kau tadi dah tegur apa-apa, dah pergi cuci kaki. Dia ni pun pergi cuci kaki dan kemudian dia baring. Adalah mungkin ada tempat baring lah kot dekat situ kan. Saya tak pernah mancing kelong . Siapa yang pernah mancing kelong, cuba share pengalaman korang dekat bawah. Jadi dia pun baring dan kemudian cuba untuk lelapkan mata. Waktu dia tengah mamai-mamai ni,
kan, mama-mama ni, dia terasa seperti dekat kaki dia macam ada orang menggelitik tau. Dekat tapak kaki dia menggelitik. Sampaikan kaki dia bergerak-gerak dan kemudian dia pandang, tak ada apa-apa. Benda tu berlaku beberapa kali. Dan kemudian lagi dia tak sedap hati. Esokan harinya, dia pun pulanglah, pulang semula ke rumah. Sampai kat rumah apa semua, memang dia tunjuk dekat isteri dia, dia dapat banyak ikan. Maksudnya isteri dia sukalah. Tapi kejadian seram yang seterusnya ni berlaku pada malam tu pula. Waktu dia dah balik kan, dia balik ke rumah malam tu, waktu dia tidur dengan isteri dia. Waktu dia tengah tidur, benda ni berlaku malam, dia tengah baring. Dia baring di katil, dekat katil ni, dia baring paling hujung, yang mana dikatakan sebelah dinding. Dan kebiasaannya dia memang akan baring mengiring ke sebelah kanan, pandang ke arah ataupun menghadap ke arah dinding. Belakang dia akan ada anak lelaki dia, yang kemudian baru isteri dia. Dia orang tidur bertiga. Dan waktu tu dia tak pasti pukul berapa, dia kata dia tengah tidur ni, tiba-tiba isteri dia menjerit. Isteri dia menjerit tau. Lepas tu isteri tu pejam mata, Allah, 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 macam tu. Dia pun bangun daripada tidur, terus pegang isteri dia. Kenapa awak ni? Kenapa awak ni? Dia cakap tu kan. Okey tak? Istighfar, istighfar, dia tu. Bang, bang, abang daripada mana? Dia cakap dia tu. Isteri dia cakap, Lehman ni pelik lah. Abang tidur tadi kat situ. Dia cakap tu. Abang tidur kat mana? Kat tempat biasa lah, tempat saya tidur. Abang tidur sebelah saya, dia cakap macam tu. Okey, abang tidur sebelah awak kan, dia cakap macam tu. Dan kemudian dia pun baring menghadap, mengiring ke sebelah kiri, menghadap ke isteri dia kan. Dan kemudian isteri dia pun baring menghadap si Lehman ni. Tidurlah dia orang berdua, dia solat anak dia sikit ke sebelah tepi. Pukul lebih kurang, dia tak pasti pukul berapa, dia kata isteri dia terbangun lagi sekali, menjerit lagi sekali. Dan si Lehman ni lagi sekali tendangkan isteri dia. Lepas tu dia kata, kenapa dengan awak ni malam ni? Kenapa ni? Dia cakap tu. Isteri dia menangis-nangis tau. Menangis-nangis. Dan kemudian isteri cakap, abang ni sebenarnya daripada mana ni? Abang balik dari mana ni? Dia cakap tu. Dan kemudian selang beberapa waktu dengar azan subuh. Mungkin waktu tu dah pukul 5 lebih kot. Ini mungkinlah sebab dia kata, lepas daripada isteri dia tegur-tegur dia tu kan, abang daripada mana? Dia dengar bunyi azan subuh. Dia pun ajak isteri dia bangun, solat subuh bersama. Pagi tu, waktu diorang sarapan, isteri dia cerita apa yang berlaku. Ini yang berlaku pada side isteri dia. Isteri dia tersedar daripada tidur kerana anak dia menangis. Dan kemudian dia pun popok anak dia kan. Popok. Dan kemudian bila dia buka mata, dia nampak, ni siapa ni? Yang berbaring di tempat Lehman ni, bukan Lehman. Kemudian isteri dia terduduk lah. Macam duduk atas katil kan. Duduk tengok. Yang tengah baring dekat tempat Lehman ni, satu susuk tubuh perempuan yang berambut panjang sedang menghadap ke arah dinding. Sedang menghadap ke arah dinding. Dan kemudian bila dia perhatikan, siapa perempuan ni? Dia cakap begitu kan. Rambut memang panjang. Tiba-tiba benda ni macam terentang tau. Baring daripada menghadap dinding, terentang. Nampaklah muka dia yang hodoh, menyebabkan isteri dia terus menjerit. Dan itulah kisahnya yang si Lehman ni terbangun apa semua, tendangkan isteri dia apa semua kan. Dan waktu Lehman ni bangun, agaknya isteri dia pejam mata. Jadi isteri tak nampak lah tu. Isteri tanya, abang daripada mana? Sebab dia nampak tempat Lehman tu ada perempuan tidur. Sebenarnya Lehman yang tidur situ. Yang kedua pula, kali kedua yang dia menjerit tu, dia tidur menghadap Lehman. Okay, Lehman menghadap isteri dia. Waktu isteri dia buka mata, isteri dia tak boleh tidur tau. Pejam. Tiba-tiba, waktu si Lehman letak tangan dia dekat bahagian, orang kata apa? Lengan. Lengan tu kan. Macam popok. Tiba-tiba dia terasa seperti tangan ni besar tau. Isteri dia rasa. Menyebabkan isteri dia buka mata, susuk tubuh yang berambut panjang ni tadi, kan ni dia nampak muka. Yang dia nampak daripada jauh tadi, betul-betul dekat depan muka dia. Betul-betul dekat depan muka dia. Isteri dia hanya boleh gambarkan mukanya hodoh dan sangat menyeramkan. Dia tak tahu dia bawa balik apa. Apa yang ikut dia balik, dia pun tak tahu. Malam tu juga, bukan malam lah, mungkin hari tu juga, isteri dia pulang ke kampung. Dia minta si Lehman ni settlekanlah benda ni. Dan Lehman cakap dia pun pergilah berubat. Dia sendiri pergi berubat dan kemudian memang ada benda yang ikut daripada tempat dia mancing. Apa puncanya? Tak pasti, mungkin disebabkan dia menegur kot. Ini tekaan saya. Mungkin disebabkan dia tegur tu, benda tu ikut dia.
So ingat kawan-kawan, kalau berlaku perkara-perkara mistik sebegini, ternampak ke, terdengar ke, kalau rasa takut, beredar daripada tempat tu. Tapi jangan sesekali kita menegur. Kan? Anda semua pun tahu kan? Jangan kita menegur. Mungkin benda tu akan ikut kita balik lah. Dan sampai situ saja pengalaman seram si Leman ni yang pada saya sangat-sangat menyeramkan. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Leman. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Nazira. Yang mana Nazira ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia menaiki bas berhenti-berhenti. Kisah dia berbunyi begini. Nazira nyatakan di dalam kiriman yang kisah ni berlaku dah lama juga, dalam 2016 ataupun 2017. Dalam lingkungan itulah, dia tak berapa ingat secara tepatnya. Dan suami dia bekerja siang, dia hanyalah suri rumah lah. Dan dia memang kuat berjalan. Dia tulis dalam kiriman, dia memang kuat berjalan. Dan pernahlah berlaku satu hari yang mana dikatakan dia nak keluar untuk pergi beli baju. Yang pada waktu tu mungkin ada sale ke apa, saya tak pastilah. Cuma dia kata dia keluar untuk membeli pakaian di bandar. Jadi menyebabkan bila suami dia tak ada, dia tak boleh keluar dengan suami dia kan. Suami dia kerja. Dia pun naiklah bas. Dia naik bas dan kemudian dia naik train untuk pergi ke bandar Kuala Lumpur. Dia bergerak daripada rumah dia ni dalam pukul 11 lebih macam tu. 11 lebih pagilah, tengah hari kan. Jadi dia pergi bersama dengan anak bujang dia. Dia tak nyatakan nama dalam kiriman. Saya gelar anak dia sebagai Adam lah. Adam ni berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Jadi dia bawa anak dia ni naiklah bas apa semua, sampailah ke KL. Gedebuk-gedebak pergi berjalan sana, berjalan sini. Orang perempuan cek baju kan. Cek baju sana, cek baju sini. Sampailah jam lebih kurang pukul 7 lebih macam tu. 7 lebih. Dah hampir senja lah. Jadi dia kata dengan anak dia, jomlah kita balik. Ayam sih dah balik ni. Okey. Dia pun naik train sampai saja dekat Pentian untuk dia balik ke rumah dia ni. Okey, dia ni tinggal di Damansara Damai eh. Dia nyata dalam kiriman, sorry tertinggal. Jadi dia pun naik train sampai saja dekat train dan dia patutnya dia berhenti. Dia pun turun dan dia kena sambung pula naik bas. Naik bas daripada train ni ataupun stesen ni terus balik ke arah rumah dia. Memang basnya akan sampailah dekat rumah dia. Malam tu dia kata dia tak tahu kenapa, kebiasaannya bas memang akan ramai orang lah. Tapi malam tu boleh kira pakai jari lah ada berapa orang dalam tu. Dia pun masuk, dia kata wah ada tempat duduk banyak kan. Dia pun duduk bersebelahan dengan anak dia si Adam ni. Dia duduk betul-betul dekat tepi tingkap dan kemudian Adam ni duduk di bahagian lorong tengah tu. Kursi yang bersebelahan dengan lorong tengah. Okey, waktu si Nazira ni pandang keluar tingkap kan, dia tengok jalan ni. Dia terdengar anak dia seperti sedang ketawa. Anak dia sedang ketawa. Menyebabkan Nazira ni pandang lah. Kok-kok lah ada orang yang agah anak dia kan. Tapi dia pandang, anak dia pandang ke arah kerusi yang bertentangan dengan dia. Yang mana kerusi ni, dua-dua tiada sesiapa yang duduk. Tak ada sesiapa yang duduk. Dan kemudian Nazira ni pandang je anak dia, si Adam ni. Tengok, anak dia macam gelak-gelak-gelak kan. Lepas tu sampai lentuk-lentuk kepala tau. Macam tengah bergurau dengan seseorang. Waktu ni Nazira dah rasa macam seram lah kan. Anak pun cakap siapa. Dia pun tegur. Adam. Adam cakap dengan siapa? Adam tengok siapa ni? Itu, auntie tu. Muka dia putih. Anak dia cakap macam tu. Terus dia macam, kan? Dia cakap, mana ada orang? Auntie mana? Dia cakap macam tu. Waktu ni si Adam ni toleh balik. Dia kata, mana auntie tadi? Tak ada. Auntie tu dah tak ada. Daripada awal lagi, memang Nazira ni tak nampak apa-apa. Dan dia kata lepas daripada tu, dia tukar seat dengan anak dia. Anak dia duduk di bahagian tepi tingkap, dia duduk dekat seat anak dia tu. Tapi tak tahu kenapa dia tak boleh duduk situ.
Firasat dia mengatakan ada seseorang duduk kat situ, tapi tak nampak siapa. Menyebabkan dia tukar seat ke bahagian depan sikit, dekat dengan driver lah. Dia duduk dekat situ, dan kemudian anak dia duduk betul-betul tepi tingkap. Anak dia duduk tepi tingkap. Dia pun okey lah, dia pandang ke depan balik, dia tunggu kan sementara nak sampai rumah dia ni. Anak dia ketawa lagi sekali. Anak dia ketawa lagi sekali. Dan kemudian bila dia pandang, anak dia si Adam ni pandang ke arah luar tingkap. Pandang ke arah luar tingkap. Dan kemudian dia tanya Adam ni lagi. Adam berbual dengan siapa? Dia cakap macam tu. Adam ni macam, tak ada siapa. Dia cakap macam tu. Terus Nazira ni peluk kepala anak dia, peluk dekat dengan badan dia. Sampailah dekat rumah. Sampai kat rumah, dia kata memanglah waktu dia turun bas apa semua, tak ada benda ikut lah. Anak dia pun dah tak ada pandang-pandang belakang ke apa, tak ada. Dia pun berjalan pergi ke arah rumah dia. Dan kemudian dia masuk rumah, suami dia memang dah ada dekat rumah lah. Dan kemudian suami memang kena ceramah lah dengan suami kan. Amboi, sampai malam-malam ni baru balik. Berjalan pergi mana? Dia pun cerita kan. Cerita dia beli baju ini. Memang banyak lah baju dia beli time tu. Dan malam tu dia cerita dengan suami dia waktu dia tengah makan ya. Dia cerita dengan suami dia. Dan kemudian suami dia kata, apa yang anak awak nampak ni? Dia cakap macam tu kan. Tak tahulah. Takpelah. Dia pun tak indah lah benda tu. Tapi sepanjang dia naik bas, memang itu je pengalaman seram yang dia ada pun. Dia kata tak pernah pun dia kena ganggu gangguan yang lain. Cuma malam tu tak tahu kenapa anak dia tiba-tiba cakap, muka aunty tu putih. Mungkin pucat lah kan. Dalam bahasa erti kata lain, muka dia pucat lah. Apa yang anak dia nampak, dia tak tahu. Kita pun tak tahu. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Nazira. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Zikri. Yang mana Zikri nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dialami oleh rakannya ketika melalui jalan Bukit Putus. Zikri nyatakan di dalam kiriman yang mana kisah ini berlaku pada tahun 2009. Okey, 2009, yang mana dia ni berasal daripada Kuala Pilah, si Zikri ni. Dan di kampung, dia ada 3 orang kawan baik. Nama dia tak nyatakan dalam kiriman, saya gelar dia sebagai Ramli, Ajis dan juga Sudin. Senang saya nak ingat. Salah seorang daripada kawan ini, dia ni bertiga, Zikri, Ramli dengan Ajis ni bekerja di Selangor. Mana keluarlah daripada kampung. Cuma si Sudin ni je tinggal dekat kampung, kerja kampung lah. Okay, pernah berlaku satu hari yang mana dikatakan pada waktu tu hari Sabtu lah, Sabtu malam Ahad. Zikri ni sedang tidur di dalam bilik. Lebih kurang dalam pukul 4 lebih pagi macam tu, dia tersedar daripada tidur sebab dia nak buang air kecil. Dia pun pergilah ke arah tandas dan kemudian settlekan lah hajat dia tu kan. Keluar je, selesai je dia punya hajat tu, keluar daripada bilik air, betul-betul depan pintu, dia terdengar di telefon dia seperti ada notification yang masuk. Notification yang masuk. Jadi bila dia dah terdengar, dia kata, siapa pula yang chat aku pagi-pagi buta ni? Dia cakap macam tu kan. Hari cuti pula tu. Dia pun berjalan pergi ke arah telefon dia. Baru dia nak ambil handphone dia, ada panggilan yang masuk. Yang mana panggilan itu daripada emak dia. Masa ni dia dah terkejut. Berderau darah dia sebab, awal pagi dia tu mak dia telefon, kenapa dia kan? Ada apa emergency ni? Dia pun angkat. Angkat, rupanya mak dia bagi ataupun beri satu khabar yang sangat menduka cita kan. Yang mana emak kepada si Sudin ni, kawan baik dia ni, meninggal. Meninggal dunia. Dia agak terkejut tapi tidaklah terlalu terkejut. Sebab mak si Sudin ni memang dah lama sakit. Cuma mak dia bagi tahu meninggal dalam pukul 2 lebih pagi gitu kan. Mak dia baru dapat tahu, mak dia bagi tahu. Dan diorang decide untuk kebumikan keesokan harinya lah bila dah siang kan. Okey. Lepas dia subuh, dia terus halo si Ramli dengan si Ajis ni. Yang mana kedua-dua ni bekerja di dalam Selangor juga, tapi
daerah mana apa semua dia tak nyatakan dalam kiriman lah. Zikri ni dia bekerja di area Shah Alam, tinggal pun di area Shah Alam. Jadi lepas je subuh dia halo dua-dua kawan dia ni, dia cakap, eh kau dapat khabar tak kan? Dapat khabar daripada kampung. Dapat, Mak Sudin meninggal kan? Haa betul. Eh aku nak balik kampung, kau nak ikut? Cakap tu. Kawan-kawan dia yang dua orang ni lah, si Ramli ni kereta tak okey. Lepas tu si Ajis ni pula tak ada bajet nak balik kampung. So dia faham benda tu, dia kata okeylah tak apa macam ni. Dia ambil pendekatan, dia pick up seorang-seorang balik kampung. Dia ambil lah, dia ambil daripada rumah ni, pergi rumah ni ambil, lepas tu bawa balik kampung. Kawan-kawan dia kata boleh ke? Boleh. So diorang deal punya deal, jadi benda tu. Dalam pukul 7 lebih ni tu dia bertolak daripada rumah, terus pergi ambil kawan dia yang seorang ni Ramli, lepas tu ambil Ajis, terus bertolak ke Kuala Pilah. Sampai kat kampung, alhamdulillah lah, dia sempat lah tengok jenazah sampai dia ke bumi apa semua kan. Semua berjalan dengan sangat lancar. Dia jumpa dengan Sudin. Sudin memang dalam keadaan yang sangat sedih lah. Mak kan meninggal kan. Jadi dia pun bagi semangat apa semua. Dia lepak dulu lah dekat kampung. Dalam pukul 7 lebih macam tu, dia tanya kawan-kawan dia, eh macam mana nak balik hari ni ke esok? Eh balik hari ni lah, hari ni dah Ahad, besok dah tentu kerja kan, Isnin. Dia orang tak boleh nak ambil cuti, kecemasan ke apa, sebab bukan ahli keluarga pun kan. Jadi okeylah, dia orang pun decide untuk bergerak. Dia bergerak dalam pukul 8 lebih macam tu, dan dia melalui jalan Bukit Putus. 2009, saya tak pasti jalan yang baru tu dah ada ke belum. Yang mana tahu, cuba tinggalkan dekat ruangan komen dekat bawah. Jadi sebelum sampai ke jalan Bukit Putus ni, bukan sebelum sampai lah, maknanya sebelum dia gerak lagi, dia dah rasa dah letih dah sebenarnya, sebab pagi tu dia drive kan. Dia cakap dengan kawan dia si Ramli ni, eh boleh tak kau bawa balik kan sampai Selangor. So kawan dia ni si Ramli kata, kenapa? Aku penat. Tak apa, kalau macam tu aku bawa. Okay, diorang pun deal. Ramli ni bawa kereta, Zikri duduk sebelah, Ajis duduk belakang. Dia mulakanlah perjalanan. Sebelum sampai ke jalan Bukit Putus ni, Ajis buka cerita. Kemudian dikatakan jalan Bukit Putus ni kalau lalu malam-malam bahaya. Dan Ramli bidas benda tu. Dia kata, eh memanglah bahaya, jalan tu seleko kan. Dia macam seleko, bukan ada apa pun, gelap je. Eh taklah, aku dengar kat situ banyak berlaku benda-benda mistik, Ajis cakap. Dan Ramli kata, kau tak payah percayalah benda-benda tu, kau percayalah benda-benda tu ada kat situ buat apa. Eh boleh jadi, Zikri cakap, sebab kawasan tu kawasan hutan kan, kiri kanan hutan. Jadi ada gaung apa semua. So tak mustahil lah benda tu ada. Jin dengan syaitan memang ada apa. Kita memang kena percaya kan. Dan Ramli pun cakap, memang kita kena percaya jin dan juga syaitan. Tapi hantu ni tak ada tulis pun dekat dalam Al-Quran, dia cakap macam tu. Oh betul juga, Zikri cakap kan. Tapi eh kau jangan cakap besar lah, lepas ni kita nak lalu situ tau. Dah lah korang tidur je lah, biar aku drive, dia kata itu. Okay lah, si Zikri ni dah macam, okay lah takpelah, kawan dia dah cakap macam tu kan. Cakap lebih-lebih pun kawan dia balas balik. Dia pun baring toleh, bukan baring lah, macam sandar pada kursi dia, pandang ke arah luar tingkap sambil pejam mata, sebab dia pun dah penat. Ajis dah terdiam kat dalam. Masuk je jalan Bukit Putus, Ajis dah mula terdiam. Si Ramli ni bawa kereta kan, entah macam mana sampai ke satu selekoh, dia terdengar suara Ramli tau, yang mengatakan, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Dia cakap macam tu. Pada mulanya si Zikri tak ambil tahu, dia buat tahu, eh lah lantaklah, mungkin member ni nak terlajak ke apa kan. Dia diam. Tiba-tiba kereta berhenti lah. Jadi bila kereta ni berhenti, si Zikri tersedar, dia kata, eh apa hal kau berhenti tengah jalan ni? Ramli ni pandang ke arah depan, ke arah jalan, tak ada respon apa-apa. Dia macam nampak sesuatu tapi Zikri ni tak nampak. Dan kemudian tangan si Ramli ni dah mula shaking. Menggigil. Lepas tu muka dia memang nampak muka takut tau. Si Zikri ni pandang depan, dia kata jalan tu kosong je lah, tak ada apa-apa pun. Jadi dia cakap dengan si Ramli, eh kau ni apa hal ni? Eh jalan lah, dia cakap tu kan. Ramli ni tak boleh bergerak. Waktu ni si Zikri ni dah risau, budak ni kena rasuk ke apa kat tengah-tengah jalan ni kan. Tak apa, dia orang pun tukar switch. Maknanya si Zikri bawa kereta, Ramli duduk sebelah. Dia orang pun tukar, dan Ramli tak bercakap sepatah pun sepanjang perjalanan ni. Tapi sepanjang perjalanan, waktu si Zikri bawa, dia kata dia memang ada rasa lah seram-seram tu, biasalah jalan tu kan, gelap kan. Okey, dipendekkan cerita, selepas daripada kejadian itu, kawan dia ada cerita dengan dia. Apa yang berlaku, dia orang pun ada tanyalah, kenapa kau jadi macam tu kan malam tu kan. Aku takut kau kena rasuk je. Tapi lama kelamaan, waktu dah nak sampai Selangor,
si Ramlin dah mula okey. Rupanya Ramlin ni cakap dia melalui satu selekoh. Nah, kejadian berlaku dekat satu selekoh yang mana waktu dia selekoh kan lampu kita kan macam bergerak kan. Dia tersuluh pada di bahagian tepi jalan ni seperti ada seorang perempuan yang sedang berdiri betul-betul kat tepi jalan dekat area gaung tu. Pada mulanya dia terkejut. Dia pun cakap astaghfirullahalazim. Dia terfikir dalam kepala dia, siapa pula yang berdiri kat tepi jalan malam-malam buta ni kan? Oh, dia masih lagi cuba menidakkan lah. Tak ada apa. Ini perasaan aku. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan yang mana dia terberhenti tu, dia nampak betul-betul susuk tubuh pocong yang sedang baring melintang betul-betul kat tengah jalan. Betul-betul kat tengah jalan. That's why kenapa waktu dia terdiam tu sebenarnya dia tengok, tengah tengok benda tu. Jelmaan tu, susuk tubuh tu kan. Dan lepas dia tukar tu, dia switch tu, dia hanya terdiam je. Dia kata dia tak boleh nak cakap apa sebab dia macam dah termakan kata-kata dia tu. Betul. Apa yang dia fikir tu betul. Pada saya lah, jin dan juga syaitan memang ada. Hantu ni adalah jelmaan jin dan juga syaitan ni untuk menakut-nakutkan kita sebagai manusia, betul tak? Supaya kita lebih takut akan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin disebabkan dia bercakap tu ialah kan agak cakap besar lah. Jadi benda tu kacau. Tunjukkan penampakan diri dia dalam berbentuk tu lah, perempuan satu-satu dan kemudian ada susuk tubuh pocong ni tadi. Mujurlah kawan dia tak demam ke apa, tapi memang nampak kawan dia dah mula menggigil lah seluruh badan, pandang ke arah depan si Ramli ni. Ramli bukan nama sebenar saya guna nama samaran dia. Dan itulah pengalaman seram yang pada saya juga menyeramkan. Walaupun bukan berlaku pada Zikri, tapi dia ada dalam kereta tu. Mujurlah tak ada apa-apa yang kejar dia ke ataupun tak berlaku kemalangan ke, mujur. Alhamdulillah, dia selamat sampai ke rumah. Itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita iaitu Zikri. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dengan mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai di mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni. Sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Di akhir video saya ni, saya nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang akan datang pada minggu hadapan. Semoga bulan puasa ni menjadi bulan puasa yang lebih baik lah daripada bulan puasa yang sebelum-sebelum ini. Dan jangan lupa bersyukur kerana kita sampai lagi ke bulan Ramadan yang seterusnya. Dan diharapkan kita dipanjangkan umur untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Okay, perbanyakkanlah amal. Pesanan untuk diri saya sendiri juga. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.